Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya putuskan untuk pancing belutnya di spot persawahan yang ada di hadapan kita ini. Dan saya mau mulainya dari parit ini, teman-teman. Nih, ada parit yang sudah mulai mengering. Biasanya di pinggiran parit-parit seperti itu banyak lubang-lubang belut. Jadi saya bakalan telusuri ya parit ini sampai ke ujung sana, jauh sekali itu. Harapannya sih mudah-mudahan kita bisa mendapatkan belut babon super ya di sini. Kalau begitu saya coba cari lubang-lubangnya dulu ya. Teman-teman jangan kemana-mana, ikuti terus video ini sampai selesai. Itu dia, lubang pertama sudah berhasil saya temukan. Kira-kira lubang apa ini? Kita coba pancing ya. Mudah-mudahan saja lubang belut. Woi, dimakan sudah ternyata. Tuh, lihat tarikannya. Ternyata. Wih, tarikannya. Ini tidak pakai sikat, teman-teman. Kuat juga tenaganya ini. Lihat airnya. Sarkah. Waduh. Cabe-cabean ternyata. Tapi ya sudah lumayan sih ukurannya. Tidak pakai sikat ini. Langsung naik belutnya. Mantul. Tetap harus disyukur ya, walaupun kecil. Yang penting hobi tetap tersalurkan. Kita cari lagi. Salam satu hobi. Salam belut hunter. Cabe-cabe yang strike perdana kita. Lubang selanjutnya. Kita coba yuk. Mainin dulu di sini. Enggak ada. Masukin aja langsung ya. Ada. Ternyata dia di dalam. Tuh, lihat tarikannya. Mantul. Mudah-mudahan besar ya. Sudah kalut. Kok keras sekali. Makanya begitu. Habis umpannya. Kita coba lagi. Sambar lagi. Mantul. Lagi lah. Sikat. Kena. Waduh. Kukira belut monster. Ternyata cabe-cabean. Apa-apa, ini juga sudah mantul ya. Sudah layak untuk dirilis di penggorengan. Kita lanjut lagi. Salam satu hobi. Salam belut hunter. Cabe. Saya berhasil menemukan sebuah lubang lagi di bawah sini. Ukurannya bikin geleng-geleng kepala. Super duper besar. Kita coba pancing ya. Airnya mulai joget-joget.
Wih, disambar. Mantul, lihat tarikannya. Wih, kira-kira sebesar apa penghuninya ini? Wow, besar sekali lubangnya. Lihat. Kita biarkan dulu ya, sampai dia telan baru kita sikat. Wih, tarikannya mantap sekali. Aduh, dilepasin kah? Oh tidak tuh, kira dilepasin. Kayaknya sudah. Sikat. Oke, kena. Wih, is. Super. Wih, tenaganya kuat sekali. Ini sudah masuk kategori blood babon, teman-teman. Wih. Tembus ke atas tuh. Mata kailnya. Babon kuning, super panjang. Tenaganya bikin saya kewalahan. Mantap tuh. Nggak bakalan lepas lagi karena mata kainnya sudah tembus. Wih, tenaganya kuat sekali. Mantul ya. Padahal ini belut sawah, tapi tidak kalah dengan belut-belut yang ada di perkebunan sawit. Tuh, tenaganya dan ukurannya sama-sama super joss. Kalau begitu kita lanjut lagi. Mudah-mudahan ada yang lebih gede dari ini. Salam satu hobi. Salam belut hunter. Mantap, babon kuning. Di bawah situ saya menemukan sebuah lubang lagi. Kita langsung coba ya. Mudah-mudahan saja lah ada penghuninya. Nah, ada. Kayaknya sudah dimakan. Umpannya masih bagus. Oke. Dimakan lagi. Mantap. Ya, tarikannya. Ya, lu tarik lagi, lu. Wih, babon super. Wih, mantap sekali ini. Panjang. Wow, mantap jiwa ukurannya. Wih, sudah besar, panjang lagi. Banyak sekali yang suka itu. Wah, mantul tenaganya, teman-teman. Luar biasa. Ini sesuai target ya. Blood babon. Super mantap. Nah, lihat tuh. Wah, joget-joget kegirangan dia. Oke. Bagaimana menurut teman-teman? Sudah sangat layak kan buat disebut blood babon super? Ish. Besar dan panjang. Oke. Karena ini cuacanya sudah semakin panas, jadi saya rasa saya mau pulang dululah, teman-teman.
Ini saya jadikan strike penutup ya, buat babon supernya. Wih, mantul. Jadi kita sambung perburuan belut kita di hari-hari selanjutnya. Oke, kalau begitu saya Juanda Faisal izin pamit undur diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam belut hunter. Super mantap. Ayo naik, naik, naik.